Musik Wati Aliyati Al-Fatihah. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua. Kepada tim Infokom DPW Provinsi Jawa Timur dan tim Infokom Penyiar Salat Wahidiyah Pusat, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai isoma, kembalikan stamina, fokus mulai belajar tentang peralatan apa saja yang dibutuhkan. Tapi insya Allah masih semangat ya. Nanti jam 4 closing, jam 4 sudah ditutup, jadi nggak sampai nginep. Insya Allah nggak tenang. Untuk pertama kali yang harus disiapkan ketika mau streaming niku Android nggih. Android sebagai hardware utama, peralatan utama Android. Yang nomor 2 niku alamat streaming-e. Alamat sing biasane HTTP dan lain sebagainya niku lho. Itu kita harus tahu dulu. Nanti ini ku diklik, biasanya warnanya berbeda. Biasanya di share dan WA, terus enter HTTP .2 garis miring huruf-huruf boten urut niku. Nah niku alamatnya. Maka diklik, otomatis langsung diantar ke YouTube dan apa namine streamingnya. Nah niku namine link. Jadi pertama kita butuh mau mengikuti streaming Mujadah Kubro, kita harus punya link streaming Mujadah Kubro. Nah itu insya Allah pasti disiarkan ke grup-grup perjuangan, entah itu grup PSW kecamatan, PSW kabupaten, pasti dapat lah untuk streaming ini. Nah, berikutnya yang kedua, untuk menghubungkan ke TV RIN. Jadi dari ke proyektor nanti tahap kedua untuk menghubungkan V. Jadi ceritane streaming niku awula dibagi dua nanti. Bahasanya kita harus mengenal dulu. Streaming itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama gambar visual, yang kedua suara atau audio. Makanya disingkat video. Jadi visual audio. Nah ini nanti dua ini berbeda. Jadi punya media putar yang beda-beda masing-masing. Jadi bisa sebenarnya TV ini bisa langsung mengeluarkan suara. Cuma untuk kapasitas 15-20 orang itu suaranya sudah kurang jelas. Jadi kalau kita menghendaki nonton di sebuah rumah jamaah nanti di atas 15 orang, bagusnya TV digabung dengan pengeras suara yang kecil-kecilan lah. Napa namine Mas Arif? Speaker yang kecil-kecilan lah, sing biasanya di kamar kan biasa ada. Nah niku diharapkan untuk digabung ke situ agar suaranya tetap bisa jelas. Mboten, karena kalau video netok sing jelas, yang nonton mesti mboten marem. Suara netok yang jelas, yang nonton mboten marem. Nah niku makanya dibutuhkan kejelasan antara audio dan video visualnya. Langsung saja untuk videonya, visualnya, gambarnya itu connectingnya menggunakan dongle. Nah, dongle niki.
menggunakan dongle Anycash, namanya Anycash ini gini. Menggunakan dongle. Ana ngerti, Mas. Om Lipir. Kok enak ngono. Niki Anycash niki dongle Om Lipir tenan to, Mas. Jadi ini Anycash-nya, ya apa buka iki ya. Nah niki Anycash-nya. Sampai buka apa, Mas Arif? Nah, juahat sama ini. Ini kula jenenge Rotoli. Niki mike. Oh, develop dibentuk per kelompok. Per DPC ngoten to. Ini ada berapa 5 DBC tadi ya? Kalau dikumpulkan per DBC ngoten pripun? Per jumlah. Oh, nyemagaken. Monggo, skecone pripun dijumlah dibagi napa per DBC? Saene per DBC mawon lah. Nggih, pun. Niki pun per kelompok per DBC napa dereng niki? Sampun. Nah niki diambil salah dibagi ngoten ta, Mas? Dibagi, yo, dibagi. Oh. Monggo, perwakilan mawon setunggal. Perwakilan DBC. Perwakilan per DBC setunggal mawon, monggo. Monggo setunggal mawon nggih, untuk mawon. Ini dipinjami loh ya, dipinjami. Ini dipinjami dulu. Belum ada perintah untuk dikasih. Dilangri di foto, Mas. Bukan iklan ya? Gak disponsor di pisan. Ini loh, Mas, wis bukaan. Wis. Sudah dibuka? Buka Rien. Lima, empat, tiga. Kalau sudah dibuka, di situ ada dua alat, satu kabel. Satu modelnya seperti USB, tapi colokannya HDMI. Sudah dibuka? Halo, hey. Sudah dibuka? Sudah dilihat satu persatu? Sabar. Nah, sabar ge. Nah, kabel dibuka, pindah ngoten menapa. Tali ini teng kabel. Ya, yang jenengan pegang niku namanya Anycash atau dongle HDMI to TV atau proyektor. Kalau di pasaran banyak merek dan banyak harga. Jadi yang penting kalian tahu modelnya itu seperti apa dan fungsinya nanti untuk apa. Jadi
kalau merek dan fisik menyesuaikan budget. Jadi mulai dari harga mungkin 60-an sampai 600 ribu pun juga ada, tergantung budget. Yang mungkin kalau yang kalian pegang niku harganya minimalis. Ada yang sudah, maksudnya di box-nya juga sudah tertera, ada yang tertera ada yang tidak, tapi harga corona itu, tapi harga corona naik semua soalnya. Sebarokah kok. Tanya-tanya yang ada harganya. Ada yang ada labelnya kok. Anu mawon. Napa nggih? Untuk harga mungkin ampun di share lah maksudnya. Karena ini belum bukan yang paling bagus. Jadi kalau mau mengadakan yang bagus untuk jangka waktu panjang, niku siapkan anggaran 300 sampai 400 ribu lah. 300 sampai 400 ribu insya Allah udah dapat bagus untuk jangka panjang. Nah ini kita dapatnya masih yang untuk contoh mawon, sing sederhana, bisa dipakai cuma nggak bisa jangka panjang. Sudah ada yang pernah mencoba alat itu? Sudah ada yang pernah mencoba? Sama sekali? Yakin? Belum ada yang pernah review-review? Nah, sudah pernah yang melihat tutorial cara pakainya? Iya. Kalau sudah ada yang pernah mencoba atau melihat tutorial, bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan sekalian praktek. Itu eksklusif loh. Dilatih oleh langsung Rizky Pusoko. Loh Mas Bahar lah, yo Mas Bahar sudah mendekat. Loh ya kan. Cocok. Jangan gaya enggak bisa, Mas. Gaya dong. Salah satu dari DPC. Salah satu DPC terbanyak. Ponorogo terbanyak. Oh iya Ponorogo. Ponorogo pun. Salah satu mewakili. Nanti setiap DPC belajarnya satu persatu kok. Maksudnya satu persatu perwakilan. Gebon, tuan rumah. Kalau tuan rumahnya gak isok kan ya lucu. Monggo pun, monggo. Nah, kedap. Niki sak derenge praktek. Kula jelasaken riyen nggih. Mas Arif niku senengane ancen langsung praktek to the point ngono. Dan ini kan ada device-nya, singkat dos USB, singkat dos flash disk nih lho. Terus ada yang kabel. Nah, kabel ini gunanya memberikan listrik ke ini. Kabel sing niki memberikan listrik ke ini. Hah? Padu nih pengen delok lho. Ya, sabar. Kerja. Jadi aduh rokokku balik. Hah? Ya wis. Mriki nggih. Sik mendet rokok sik sabar. Nah niki kabele ada kan cabang niki kabele nggih. Nah, yang satu ini kalau bisa pas make jangan ketutupan apapun. Yang satu niki, sing boten enten lancip-lancipe niki lho. Ini kalau bisa jangan ketutupan apapun. Jadi ditaruh di sing bener-bener gak ketutupan lah. Nah, satunya ini buat listrik sing USB satunya niki. Satunya itu listrik mancepnya ke kok mancep sih? Nyoloknya ke charge handphone.
Cas handphone zaman sekarang kan belakangnya sing ada USB-nya kan. Nah, itu masuk ke situ. Jadi mancepnya ke situ untuk nyuplai listrik ke nikesnya. Jadi ngasih listrik ke sini. Pun nggih. Jadi kalau ini posisinya dilesep enggak masalah, yang penting yang ini jangan dilesep. Jadi jangan sampai ketutupan karena penangkap sinyalnya di sini. Bun, lanjut. Bun paham nggih cara mengoperasikannya. Jadi niki diincep niriyen. Sing power ya listrike niku. Nah, terus yang ini kan enten sing alit niki. Nah, niki dimasukkan ke belakang niki. Belakang USB niku enten bolongane. Di bagian belakang. Nah, itu dikonekkan ke situ. Santai mawon. Niku lek kualik mboten saged mlebut. Jadi sampai bunyi tek ben bener-bener kenceng. Kadose ngoten. Sampun nggih? Saged nggih? Nah, niki baru bisa digunakan. Jadi cara merangkainya awalnya ngoten. Nah, ini baru siap digunakan. Terus Mas Arif jelaskan loh cara menggunakan nih. Cara menggunakannya cara menggunakannya tadi kan Mas Kiki mencontohkan dengan menggunakan adaptor charger. Sebenarnya ini juga bisa dengan power bank. Ya pokoknya USB bukan listrik. Kalau listrik kan nanti nah adaptor lah, adaptor atau power bank. Ya yang tadi dijelaskan Mas Kiki setelah ini ditancapkan ke belakangnya dongle, setelah itu ke proyektor atau TV. Tapi gini, saat kita punya proyektor, kita juga melihat, ini kan kita punyanya kan HDMI. Jadi colokan ini kan HDMI. Proyektor, kalau proyektor lama, itu tidak ada input HDMI-nya. Kalau proyektor baru, ini gampang. Tinggal dicolokkan, kita pilih inputnya HDMI, langsung bisa connect. Tapi kalau proyektor seperti ini, biasanya yang tadi dijelaskan di sesi pertama, ngakali, ya opo carane ben kenek. Kalau posisi seperti ini, dengan proyektor yang lama, kita nggak punya colokan HDMI, kita bisa menggunakan dua alat. Yang satu ini, HDMI female. Oh iya ya. HDMI wedok ning wedok. Bahasa kerennya ya female to female. Nah, soalnya bahasa komputernya juga gitu ya. Ye. Ini HDMI female to VGA female. Kenapa harus female? Karena kalau biasanya HDMI-nya itu yang rata-rata dipakai itu, yang rata-rata dibeli orang itu HDMI male to female. Lah kita butuhnya yang cewek karena ini cowok. Hah? Yo cewek. Kita butuhnya yang HDMI-nya cewek. Karena dongle kita itu cowok. Ya dimasukkan lah. Yang intinya bisa masuk gini lah. Bisa masuk gini. Jadi bahasanya kalau beli di toko komputer, "Boh, ya apa Mas pokok iki carane iku iso mlebu." Ya. Converter dari HDMI cewek ke VGA cewek. Bahasa sederhana nih adaptor mungkin nggih. Nah, niki nembe ngeset tadi dirangkai tadi sebelum dicolokkan ke TV atau proyektor, baiknya ini udah dirangkai dulu. Dan ini menggunakan adaptor karena tidak ada HDMI.
jenis colokan itu banyak. Handphone ini siapa mas? Handphone kita? Maju handphone ku boleh? Boleh mas Arif? Gue kok kasih nge WA mas. Gue kelundung roh ya Allah. Sungkan toh. Nah, pertama keluar seperti ini Ki. Ini tandanya si ini udah aktif. Udah bisa connect ke komputer, ke niki. Mati mas komputer. Iki nih, proyektornya problem. Sabar. Ganti proyektor ta, TV C. Ini proyektornya masih problem. Mohon maaf. Di benak nih, Mas Jokowi. Nah kalau di TV. Oh cepat, cobalah. Sabar. Nah kadang problem seperti ini, problem-problem seperti ini masih sering terjadi lah. Namanya aja di lapangan. Wis persiapan. Ini sama-sama belajar, jadi kalau ada yang trouble mohon dimaklumi. Kita bukan orang hebat. Aku tok Mas Rafa ini. Mentor Mas. Oke lanjut. To be continue. Oke iki kotoke apik dipateni ya Mas. Lampu iki. Nah, kayaknya jelas kayaknya. Nah. Ngeten iki, ketinggal. Ketinggal toh? Nah. Ah. Kurang naik. Wis cukup. Wis gak apa-apa ngene. Cuma kurang naik ngono tok. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita mau nyambungkan ke iPhone. HP sing burine gambare kroak apel niku atau Android. Kalau mau pakai Android, kita harus milih yang bawah. Kita milih atas nggak bisa. Jadi kita harus milih yang bawah karena HP kita Android. Kita milihnya bawah. Cara milihnya, pripun Mas Arif? Cara milihnya di dongle itu ada tombol kecil. Jenengan padha sih, jenengan raba-raba. Ada tombol kecil. Nah itu ditekan satu kali, dia otomatis pindah. Tapi posisi menekannya di posisi seperti ini loh. Kalau di posisi seperti itu ditekan 1000 kali pun ya nggak ngefek ke sini maksudnya. Jadi kalau handphonenya Android yang perhatikan pertama birunya ini harus berada di bagian Android. Gambarnya robot. Nah terus yang nomor 2 ini harus on. Kalau belum on berarti dia belum connect. Biasanya cara diambil kalau belum connect gimana? Ya dicabut encep neneh, cabut encep neneh. Menurut pengalaman. Karena itu berdasarkan harga. Kalau jenengan beli harga yang 600 tanpa dicabut sekali tancap connect. Nah, terus langkah berikutnya nyalakan wifi handphone yang mau dipakai buat streaming. Setiap handphone punya settingan masing-masing. Kalau di HP Samsung itu lebih gampang karena sudah disediakan menu Smart View. Jadi digeser ke bawah, tak tampilkan dulu ya. Ya nanti ditampilkan di sini.
Hah? Ya ya ya. Oke. Okay. Ya 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 ya. Oh, TV connect. Enggak, TV connect di streaming. Oh. Jadi kalau di HP Samsung itu di menu sini. Ini ada Smart View. Sing di Mas. Ini Mas. Kita. Nah ini. Ini hilang nih. Ya hilang lagi Mas. Posisi kan. DC. Guru yang baik. Setelah Smart View, tak kembalikan lagi ya. Ya. Dari sini. Lihat di layar-layar TV, di layar TV. Terus di Smart View. Di situ akan muncul Anycase. Nah, nanti dikonekkan. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita sudah muncul, bisa melaksanakan atau apa yang kita lakukan di HP ini akan muncul di situ. Anggap aja kita buka YouTube, terus kita ketik Wahidiyah Pusat. Wih, banter ya. Paketan larang. Inggih. Kita tinggal memutar video yang anggap aja gini. Oh iklan. Iklan. Sabar. Tapi yang iklan yang paling bagus itu di tengah yang muter-muter itu Mas. Iklan paling bagus. Paketan BPJS. Nggih. Ini paketan corona, Mas. Irek ayu rek kerja rek. Ya singkatnya seperti itulah, ya singkatnya seperti itu. Ini paketannya yang Lola. Jadi naikkan pasti langsung. Jadi mungkin dari teman-teman tadi koyoke angel. Tapi setelah dipraktekkan cuma ditancapkan, setelah itu dikonekkan, setelah itu langsung muncul. Ada yang masih tanda tanya besar di pikiran. Ada yang masih ngeblank. Ngeblank. Oke. TV sama sebenarnya. Oh. Kalau di HP Samsung, setelah dihidupnya hidupkan WiFi, terus dicari Smart View. Setelah dicari Smart View, pasti ada WiFi-nya ini. Dari perangkat-perangkat yang dipegang teman-teman itu ada dua macam software. Ada yang Smart View, ada lagi yang namanya Coolboot atau apa gitu. Jadi menunya beda. Yang satu tadi warnanya menunya seperti ini. Yang satu lagi menunya warnanya biru. Tapi proses kerjanya sama. Proses kerjanya sama. Ini dicontohkan di HP yang Samsung. Monggo Mas Kiki yang HP yang pakai password. Password. Anu, gak enak bosone anu. Gini, ada satu atau dua orang untuk dua mencoba. Orang mencoba di HP-nya masing-masing. Di HP-nya masing-masing dikonekin ke sini. Monggo. Minimal 1 DPC 1 orang minimal. Monggo mana rumien yang menghendaki untuk praktek dulu. Monggo DPC. Monggo pun monggo langsung. Gentenan. Monggo. Berarti dibuka. Tadi sudah bawa alat.
Wiwi. Terus coba dicek dulu di sampai nyala nih. Pakai mic. Sama ini sama Anycash. Ada enggak Anycash? Dicari. Mas Arif wis disconnect ya. Yang lain-lain bisa maju. Perwakilan dari DPC. Monggo. Yo enggak. Nunggu. Ah, udah konek kan? Sampai buka YouTube, nanti dia langsung masuk. Gitu. Pun gih. Gih, jenah patah ini gantos lintu nih. Sabar. Bi bos. Iki. Oh kok Redmi? Iki nih pengaturan bi. WPS saja.
case. Ini loh, connect your device any case kutu. Soalnya ada beberapa Android kan settingannya ada yang pakai smartphone Samsung baru, terus kalau nggak ada di WiFi atau Smart View bisa mendownload aplikasi yang ada di sebelahnya, nanti di scan barcode, nanti apa yang ada di HP juga bisa masuk itu. Amit lagi. Tinggal kalau nah mati sendiri pun coba ikan Esmira, EZ Mira. Sabar. Bagi yang sudah bisa, alhamdulillah. Pun enter sing kenging ta? Pacitan saged. Oh, tes UTV. Ponorogo, saged Ponorogo. Ponorogo. Saestu saged lho, nggih. Ponorogo yang bingung ngubungi Fikri. Privat ten Fikri ya. Yeah.
untuk para operator bisa dicoba HP-nya satu persatu ya. Soalnya setiap HP berbeda. Khawatirnya nanti HP-nya temannya bisa, HP-nya sendiri malah enggak bisa.
Cek. Tak beri teman-teman. Di surat yang disebar oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Waqidiyah itu sudah ada di halaman terakhir, di lampiran terakhir itu ada tutorial gimana caranya kita menghadapi streaming Mujadah Kubro. Di situ juga ada dua setup. Yang pertama cara biasa. Cara biasa ini kita punya laptop ditampilkan di TV atau proyektor. Itu cara biasa. Lah, yang kita praktekkan saat ini itu cara modern. Cara modern dengan harga minim. Kita punyanya handphone dan proyektor atau LCD TV. Gimana caranya? Ya tinggal beli alat yang namanya Anycase atau HDMI dongle. Tapi kalau di rumah sudah punya laptop atau tetangganya punya laptop, kita punyanya proyektor, tinggal dipinjam saja. Itu lebih gampang, tancapkan kabel dari laptop ke LCD TV atau proyektor. Biasanya tekan F5 langsung tampil di proyektor. Itu yang biasa masih yang umum dilakukan streaming biasanya seperti itu. Ini caranya biasa. Biasanya orang memakainya ya laptop, LCD proyektor. Yang kita pelajari saat ini kita punyanya cuma handphone dan proyektor. Lah, alat penghubungnya namanya Anycase. Kalau yang biasa ya pasti semua orang juga sudah paham. Ada beberapa ya seperti ini, bapaknya tadi bingung caranya. Saya punyanya laptop. Kalau HP saya enggak support, saya punyanya laptop. Lah, gini cara pemasangannya gini, lebih simpel sebenarnya. Bapaknya tadi juga bilang, ternyata lebih gampang ya lak duwe laptop. Nggih, lebih gampang kalau pakai laptop. Nah, sekarang kan orang lebih milih beli HP daripada beli laptop karena HP adalah laptop berjalan. Kita bisa mengetik, kita bisa lihat video YouTube atau apapun di handphone. Mengetik Word atau PowerPoint pakai handphone. Di tampilan itu ada beberapa macam untuk mengkonekkan ke alat ini. Jadi di device-nya ini atau di alatnya ini sudah diberikan beberapa macam kemungkinan. Kalau yang kemungkinan yang biasa tadi yang dijelaskan pertama, ya pakai Miracast mode. Itu jika HP panjenengan itu ada menu Smart View. Di situ ada bahasa Inggrisnya, bahasanya kalau lewat Android, on your Android device you setting Smart View. Itu jika ada menu Smart View. Dari beberapa peserta yang sudah maju tadi, ada yang terdapat Smart View-nya, tapi ada yang tidak terdapat. Jadi tidak ada menunya. Kalau yang tidak ada menunya, kita bisa pakai menu yang atas. Jadi kalau yang menu yang bawah ini khusus HP yang ada Smart View, khusus HP yang ada Smart View. Jika tidak ada menu Smart View, ini ditombol lagi. Jadi bahasanya setelah ditancap, pastikan on-nya yang di atas. Nah, caranya kalau on yang di atas itu kita cari di Wi-Fi. Terus kita konekkan Wi-Fi, namanya nanti Anycase bla 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 bla. Setelah connect, nanti kita ke menu sambungan nirkabel. Gih Mas Kiki. Napa malih setelah sambungan nirkabel? Nirkabel. Terus napa wae nggih, supe kula. Sambungan nirkabel tampilan lanjutan. Nopo amane download aplikasi niku mawon lah. Nggih, aman pakai yes, aplikasi ya. Ini yang cara ketiga pakai aplikasi di Play Store namanya EZ Mira. Itu lebih simpel. Gawe ini. Thank you.
Ini di HP-nya sinten iki? Yang sudah connect ke situ? Atau HP kula? Ini yang sudah mencoba ke alat ini? Ini HP. Wah, HP gaib ini, HP gaib ini. Yang sudah nyoba, itu sudah ada yang masuk di layar. Wah iki. Horor iki. Sabar. Nah, hilang mana? Nah, ini info nih. Mas iki Madiun iki. Cik. Mas niku info nih connect niku. Kedap satu-satu. Ah. Mohon dimatikan dulu yang sudah bisa. Itu tadi HP-nya Pak Slamet napa? Nggih, dimatikan dulu. Nah ini yang proses connecting. Pur ge, setanten off ge.
dari teman-teman di daerah mungkin bisa di-list alat-alat apa aja sih yang sudah ada di daerahnya? Mungkin dari Madiun. Madiun sini, Madiun. Proyektor wonten nggih, Mas? Laptop? Wonten. Aman. Aman. Berarti untuk setup biasa sudah aman, tinggal belajar yang ini. Tadi ada yang HP-nya sudah bisa connect ke sana? Sampun, sudah bisa nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi Madiun anggap aja aman. Insyaallah aman ya. Madiun aman. Terus mana-mana lagi? Selain Madiun? Magetan jelas aman. Ora mungkin. Ono guse, Cuk. Orane sing kenek kok. Tanggung jawab DPP iki, enggak ene sing kenek kok. Apa? Magetan gak ono sing kenek, Mas. Nah, nggih Pak, jenenge wangi kula, Pak. Pripun? Tap pundi-pundi. Sudah kenek. Siap. Connect. Sita Gus, Sik Gus. Larinya di tempat WC. Nggih, kula manut panitia. Perihal napa niku kula manut pian panitia. Niku yok napa niku manut panitia. Niku tetap menyambung, Pak. Nah, bersambung. Pacitan mau pulang. Oh, oke. Okay. Aman, Mas. Dicek ono alatnya enggak, Mas? Sampe cek oh teko mah kosongan. Nggih, bersambung. Oh, nonton. Nggih, mugi-mugi saged. Menawi mengke mboten saged. Menawi mboten saged mungkin jenengan kabari panitia. Loh. Oh, oke, okay. Jenengan kabari panitia. Ini yang pakai cold boot sudah ada yang nyambung cold boot. Ini sudah cold boot. Nah, ini yang satu lagi ya pakai Anycase. Kan kita punya beberapa alat itu WiFi-nya namanya berbeda. Ada yang Anycase, ada yang namanya cold boot kalau enggak salah. Ya, cold boot ya. Nah itu kol ini loh kul builet. Nah ini anggap aja dua alat. Jadi dari teman-teman dicoba salah satu, tapi operasinya sama, cara pengoperasiannya sama. Jadi kalau di sini dipakai bisa pakai yang di sini. Ini posisi belum connect, ini ada yang mau mengkonekkan, ini waiting to connect. Aku iso ora. Lewis Corona kok. Lewis kurang dipateni. Lu iya. Ejo gelut. Nggih, bapak ini wau, ngawi kadose. Di disconnect anu mawon, dipateni wifi ne. Loh. Ado-ador gak hasil. Pun saged. Nah, pun. Wifi-ne dipun pejai.
Niki saya connect niki. Wifi ini pun dipecahi, Pak. Nah, niki handphone sinten niki? Niki handphone sinten? Oh, sampun kenging, oh sanes. Niki lho. Sini BUTW. Demit nih, demit nih, hantu ini, hantu, hantu ini. Hantu. Lho iki piye? Hantu ini, Mas. Lho asik. Sponsor. Yang Colbut itu yang TV, LCD TV, yang Anycase, yang proyektor. Jadi kalau pakai yang aplikasi EZ Mira, kalau yang pakai aplikasi EZ Mira, dikonekkan dulu wifi-nya ke alat itu. Jadi tinggal milih ini Colbut atau ke Anycase. Setelah dikonekkan. Sama alatnya. Sama. Nah, itu. Ayo, siapa itu? Ayo. Itu yang dipakai aplikasi EZ Mira ya? Pakai EZ Mira. Dewau sampun masuk nih, Mas. Nggih, Dewau sampun masuk. Mungkin ada tadi yang melihat di situ ada gambarnya cewek pakai baju merah putih. Soalnya rebutan sembutan sama Mas ya. Nah, di coba Mas di matikan dulu webinya. Gantian. Nggih. Pakai yang Colbut atau pakai yang Colbut? Ini dikonekkan. Nanti dia masuk ke situ. Jadi ada yang tidak ada menu smart view-nya bisa pakai aplikasi di Play Store. Untuk bapaknya yang di belakang sudah bisa. Cek. Niki, handphone sinten niki? Niki HP sinten niku? HP sinten niki? Wah iki. Susah lah jaringan ngene iki susah. Akeh hantu niki. Handphone sinten niki? Niki HP sinten? Oh, nggih. Sampun pakai Pak. Pakai EZ Mira. Oh iya. Prosesnya sami. Oke. Medalakan suantene sih benten. Cara mengeluarkan suara. Ada yang masih bingung? Mumpung kita pun kita siapkan dua setup, dua alat. Yang satu Anycase, yang satu Colbut. Ada yang masih bingung? Ada yang belum connect? Duh, Mas iki rung kenek, Mas. Gini ku dateng ngajeng jenengan. Yang TV 1 2 3 4 5 6 7 8. Sebenarnya sama sih passwordnya. Sampai 8. Itu masih royokan kita. Nah itu dari masnya yang tadi. Sudah masuk. Oh. Sudah masuk, Mas. Anda berhasil. Dapat nilai 100. Dari teman-teman ada yang berapa?
Iya, sudah. Dik, kena pura dik. Paketan wis enek sing kena. Eh? Wah, tanggungannya pemateri yo. Loh, paket pemateri. Paketan rumane sing kena. Oh, wis. Diki kena. Callboot wifi-nya sama passwordnya 1234567 8. Sama. Jadi walaupun callboot walaupun anycase sama passwordnya. Tidak bisa masuk ke jaringan callboot masih iki. Iki handphone Mas Arif. Kenapa Radik? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 8. Kalau sanjangi napa niku alate tak jenengan sing niku Untuk teman-teman yang punyanya di rumah itu cuma TV tabung dengan colokannya RCA warna kuning putih merah, kalau pakai anycase harus menembus membelikan alat yang namanya HDMI to RCA. Alatnya bisa dilihat di belakangnya
TV cantik itu yang warna cold boot itu. Soalnya dari Bapak, nama siapa tadi? Dari Bapak Selamat tadi ada yang menanyakan, saya punyanya cuma TV tabung yang jacknya belakang warnanya kuning, putih sama merah. Nah, alatnya apa? Jika ada yang punya seperti itu, alatnya ada di belakang. Oke. Cek. Nah, untuk masalah yang masih belum bisa connect, sabar dulu karena kita berkejar-kejaran dengan waktu nggih. Mantun niki mawon, kalau masih ada yang belum puas bisa diperpanjang. Bisa japri. Nggih. Nah, untuk to be continue-nya jadi fokusnya ke TV nggih. Saniki fokusnya ke TV karena ini tadi kan ke proyektor pun paham. Saniki masuk ke TV. Kalau TV-nya enggak ada HDMI, mantun nggih. Itu punya namanya HDMI to RCA kedap. HDMI itu RCA. Nih. Niki alate. HDMI itu RCA. Jadi aslinya Dalam. Alatnya HDMI to RCA. Niki alate HDMI to RCA bagi TV sing mboten-mboten HDMI ne. TV tabung, TV nggih, TV tabung. Niku damel niki. Paling harganya pinten, Mas? 70-an lah. Nah, 70 ribuan. 100 sosok. Niki damel konverter niki. Pun nggih. Pun cetok. Jadi niki mengke lak saking HDMI ini mlebet mriki. Ini hargane nggih jenengan japri mawon tiyang e. Masuk mriki. HDMI. HDMI-nya masuk sing HDMI dongle. HDMI dongle maksudnya mriki, masuk mriki. Terus niki damel kabel kaki 3. Kabel ngeten iki. Ya kabel audio. Sip, kabel audio video. Nah, untuk yang make niki saran kula ini kan enten 3 nggih. 3 anu, 3 colokan nggih. Sing kuning jenengan lebetaken teng TV. Pun sing merah sama putih jenengan lebetaken ke pengeras suara. Ngoten. Jadi nanti TV dan pengeras suara sakit connect. Sing damel niki. Kalau yang TV LED nggih. Makan langsung masuk HDMI, mboten damel niki. Kan ngoten, mboten damel niki. Nah, ten bagian belakang niku pasti enten tulisane audio out. Dan niku audio out niku jalur keluar suara saking TV. Niku biasane kabele ngeten niki kados headset. Kata Zset, jenengan cep niking beriku melebetkan pengeras suara. Jadi mungkin otomatis swanten sing TV itu banteri tembriki. Maten gih, pun anu. Nah, untuk yang proyektor, niku awal sing proyektor jadi dibahas. Ngonek nih swanten. Untuk yang proyektor ten beriki nih, niki kalau cabut rian gih. Niki connect yang masih connect, mohon maaf karena harus dicabut. Nah, lek ten proyektor kan betah niki jenengan untuk connect lah. Niki ten wing, niki wau lak mlebete Anycast sebelahe enten bolongan. Nah, niki audio out. Jadi, niki untuk mengeluarkan suara, damele headset, damele cek headset. Jadi niki mlebet ngeten. Nah, ngeten terus masuk ke pengeras suara. Namung ngeten tok. Langsung biasane niku delay.
jadi swantene luwih cepet dibanding gambare. Kan sing delok mboten nyaman walaupun delay-ne sepersekian detik. Mboten dangu cuma sejauh kula mencoba itu pasti delay. Jadi amane ngoten niku wau. Utawi lek pun damel proyektor nggih saene sak laptope lah. Lek sak laptope mboten mungkin delay lek niku. Laptop langsung connect tethering internet pun aman. Jadi mboten wonten delay-delayan. Sampun nggih, enten pertanyaan apa mboten? Monggo sing dalem tepi-tepi lek Ponorogo tekok kri aman kita gitu. Aman. Magetan ono. Magetan tekok ning Mas Arif. Rizky Pusoko. Ning Mas Arif pasti ini. Ini dari daerah-daerah yang belum paham. Mumpung ini masih mau selesai. Pak, seksi acara. Ini sampai jam. Nggih. Nggih. Nah niku. Nah niku nyari jaringan berarti. Susah sinyal nggih. Monggo. Susah sinyal nggih. Dum-dum wifi. Kula mboten dados operator. Biasanya gini, ada beberapa daerah itu survei dulu. Kan enggak semua tempat itu enggak ada sinyal. Jadi HP-nya itu dibawa ke sini dicoba dicek internetnya cepat atau enggak di sini, oh enggak bisa, dicoba lagi. Tapi insya Allah biasanya kalau di tanah lapang itu lebih enak. Jadi disarankan kalau tidak ada sinyal berarti itu tuntutannya harus mubernya minimal 10 orang. Soalnya harus di tanah lapang. Masa kalau kita mujadah bersama di tanah, anggap aja di lapangan terus sendiri, kan lucu. Biasanya kalau di tanah lapang itu pasti ada internet. Biasanya internet itu enggak masuk di saat di rumah. Kan internet enggak bisa ketuk pintu. Nah, jadi biasanya kalau di tanah lapang itu bisa. Atau kalau pakai modem yang ada wifi, jadi ada modem seluler pakai wifi, biasanya kalau kita streaming-streaming di daerah itu kita tambahi USB perpanjangan. Jadi kita panjangkan di atas, nanti anunya di bawah, di streamingnya di bawah. Jadi kalau masalah nggak ada sinyal itu kondisional sih. Ulet-uletnya kita untuk belajar lah, belajar mencari sinyal. Ya seperti tadi, kita aja sebagai yang ada di sini megang mic itu aja masih belajar. Ada beberapa HP, handphone, ternyata ya nggak bisa dengan cara ini, kita harus pakai cara ini. Nggak bisa dengan cara ini. Biasanya kalau handphone-handphone yang sudah harganya levelnya di atas rata-rata itu lebih gampang. Tapi kalau handphone kan nggak semua orang punya handphone hack level. Nah, tapi kan di sini kita buktiin bahwa alat ini bisa bekerja dengan lancar asalkan setiap handphone punya ciri khas masing-masing. Ya tadi ada yang pakai aplikasi EZ Mira, ada yang pakai jaringan wifi, ada yang pakai Smart View, itu tergantung handphonenya masing-masing. Tapi dari teman-teman peserta yang ke depan tadi untuk berani mencoba handphonenya sendiri, ya alhamdulillah berhasil. Bagi teman-teman yang belum berani maju, ya mungkin Kusnudun bisa maju. Kusnudun bisa. Ingatan. Yang penting anu nggih, perwakilan DPC wau pun enten sing saged ngoten lho Mas Bu. Sampun nggih. Dan niku mengke dipecahkan bareng-bareng lek dene mboten temu nggih. Calling Mas Arif insyaallah 1-2 kali 24 jam siap. Insyaallah ngoten. Nah untuk piranti-piranti yang belum wonten, kados ternyata jenengan belum mempersiap nih, kan pengennya TV LED atau proyektor ngoten nggih. Tapi ternyata di desa belum ada. Mumpung masih ada waktu ngoten nggih. Jadi dugi dalem jenengan cepet-cepet nopo merencanakan iki enake aku arep delok nang ndi yo. Gawe alate opo wae. Kenapa kok mumpung masih ada waktu? Jadi nanti kalau ada piranti yang kurang, kami bisa membantu. Mboten tujuane ten mriku. Mengke lek tim kita ini sudah ngurusi kubro. Nah, niku susah untuk di
di komunikasi. Karena saya pribadi, Mas Arif, Mas Bahar yang terlibat di sini relatif semuanya terlibat di streaming Kubro. Sebelum Kubro, untuk daerah-daerah segera gladi bersih, dites alat niku. Kirange nopo, terus probleme ten pundi, insya Allah kami yang di sini siap membantu. Harapannya namo ngoten sebenarnya. Jadi cepat-cepat direalisasikan. Lek damel TV LED nggih ngoten niku, lek damel TV tabung nggih ngoten niku. Tapi lek damel TV LED sing jaman sakniki sing langsung HDMI padosi mawon audio on. Tapi lek damel kotak putih konverter kados koyo kula wau yang kuning ke TV, yang putih sama merah ke pengeras suara. Namo ngoten tok. Napa? Sing napa nih? Oh, nggih pakai ces. Insyaallah niku mboten rekaos padose sih di toko-toko komputer niku enten. Cuma lek sing niki Anycast niki ya lumayan agak susah ngoten lho, karena membedakan mana yang bagus dan kurang bagus niku susah. Makanya wau tumbase ten Mas Arif karena beliau paham. Setengahnya yo maklare sebenarnya. Sampun nggih, niki mau berarti Anycast pun dikembalikan di depan semua. Masih dipegang. Duko panitia nih, panitia nih. Niki tugasnya saya datang mriki wau coba memberi contoh cek mboten. Oh nggih. Pripun panitia niki pripun duko diparingkan no diparingkan. Mas, dikasihkan nopo? Napa Cak Kuri? Pripun Cak Kuri? Disodakokan nopo? Oh, disodakokan. Nah, oh, berarti disodakokan. Diberikan kepada Bapak-bapak DPC. Monggo nyengawuh Bapak. Modal awal, oh, nih, modal awal nih, modal awal. Ya, terima kasih kepada niku Cak Kuri, ketua panitia yang sudah memberikan donggel kepada jenengan masing-masing. Iki oke, Mas. No. Bunyi kene to iki. Nggih, Bun. Tapi semua DPC tadi sampun menerima nggih. Enten sing dereng menerima? Ada DPC yang tadi tak pinjam. Kula pinjam tadi. Niki. Tadi yang dipinjam, kula pinjam tadi. Lagi ini guys, ini kenapa? Oh. Pundi. Pundi niku. Ngawi. Ngawi. Pripun? Mas Arif, jenengan selese. Niku berapa DPC to? 6. 6 tambah Ngawi. Oh, 6. Gitu. Wah, iki sik. Di balik layar ngoten mawon nggih. Napa gini jenengan kayak nih nggih anu nunggu panitia mon kabupaten ngawi oke secepatnya dikondi anu jenengan pun ninggali nomor telepon no dereng jenengan ninggali nomor telepon mawon ten panitia dereng Mas Samsul anu jenengan catet mawon nomor teleponnya mungkin pun enten di telepon supados mendet. Ini tadi dari Madiun sudah. Adion sampun. Oh, jatah Magetan kayak Ngawi. Magetan sing utang. Iya, bayan akeh berarti. Iku ne Magetan. Mesti lah utang golek sing apik bae. Iyalah. Eh, Magetan rong bagian ngene. 600.000. Cocok. Pun mboten sios berarti. Punya Magetan diberikan kepada Ngawi. Iya, berarti anggap aja semua DPC sudah nggih. Magetan sampun berarti niku. Lho, oh, durung, Mas. Eh, pemateri yang serang duwe ngono anu. Magetan jalo sing apik lho tanggung jawab. Berarti semua DPC sudah nggih. Tadi Pacitan pulang nggih, alhamdulillah dari panitia juga sudah di tadi. Nggih nunjuk dengan Gus. Berarti kan lah kan mau napa niku Magetan kan termasuk karesidenan Madiun. Berarti kan niku kan gede-gede jenengan. Berarti kan Magetan sudah punya ngono lho. Mboten niku hak milik DPW. Oh. Is alasan. Loh, anggaran cange DPC niku.
Berarti semua DPC sudah? Nge magetan nge materi njaluk alat yo. Monggo, Bun. Lo jenengan nambahin boleh mboten? Oh, Bun. Nggih. Relatif seperti niku wau. Jadi pun radienten gambaran nggih bagaimana memisahkan nglebetne suarane ke pengeras suara. Nah makke lek enten sing damel sound system jenengan ngomong mawon ten sound mene tukang sone, Pak, lemparan suara dari sini. Mengke diakali-kali sound system e. Nggih ngoten to Mas Amin. Nggih. Dadi jane niku nggih sound system, tukang sound. Tapi nggih ngoten. Mugi-mugi bermanfaat. Tapi saat dereke enten sing ditanyakan mboten. Mboten nggih. Pun sah tekok lah. Yo padha kesel. Ngantos jam pinten iki, Mas? Mboten matur. Oh. Jadi sedikit niku dari kami, sebenarnya dari kami bertiga, cuma Mas Bahar juga gak gelem maju. Biasa Mas Bahar ngoten niku terus tawadhu. Ya semoga yang kita perdebatkan sesiang ini menghabiskan waktu selama niki saged bermanfaat. Dan itu bisanya bermanfaat kalau kita berusaha memanfaatkan. Ilmu niku mboten saged bermanfaat lek kita hanya tahu dan diam. Dadi lek pun ngertos ilmune, pun ngertos bahane, pun gadah alate, kirang setunggal niku ngumpulne jamaahe. Nah, tadi karena dari DPP sudah menurunkan surat himbauan kepada semua pengurus di segala tingkatan, terus jenengan-jenengan sedanten sing pun dugi mriki diharapkan dengan sangat, ngoten nggih. Di rumah juga menjadi promotor. Lek kira-kira DPC ini adem ayem, gak enek rencana mujadah bareng, berarti tugas kita semua ngitik-ngitik DPC. Ayo bapak-bapak DPC, mosok mujadah kubro gak budal, gak enek nonton bersama, mujadah bersama. Aku wis duwe alate iki lho. Jadi kita di sini harus aktif, karena lek mboten aktif, ilmu sing dipelajari sesiang niki nggih nyuwun sewu mboten saged bermanfaat. Ngoten nggih. Terus lebih menekankan dawuhe Yai Agis bahwa semuanya butuh kesungguhan. Jadi untuk bapak-bapak dan mas-mas teman-teman semua, walaupun yang dugi niki pun radi sepuh, ampun berkecil hati. Ngoten nggih. Yang penting kita sungguh-sungguh ingin memfasilitasi para jamaah untuk mujadah bersama. Jadi intinya semuanya pelajaran sesiang ini tadi punjere namung memfasilitasi para pengamal yang tidak boleh berangkat kubro. Namung ngoten tok sebenarnya. Sekali lagi saya titip pesan kepada teman-teman semua selaku nopo mentor apa teman sinau bareng, titip pesan kepada teman-teman semua untuk menghidupkan mujadah bersama mengikuti streaming kubro. Saya mohon dengan sangat. Jadi atas apa yang sampun jenengan dapat, sekali lagi saya mohon dengan sangat untuk menopong bahasane memeriahkan, ikut memeriahkan mujadah kubro di setiap cabang dengan cara seperti apa, seperti niku wau. Jadi difasilitasi, terus diadakan jamaahe podo diajak, yo raketan wong piro ya Mas, 10 ngono ya,
rakitan wong 10 ning ruang tamu delok TV, volumenya dibanterne. Yang penting di situ berjamaah. Terus tolong digiatkan. Karena cuma itu tiket kita ikut Mujahadah Kubro. Lek kula, Mas Arif, Mas Bahar, saya katakan kita semua orang beruntung. Sangat-sangat beruntung. Karena apa? Kita masih dilibatkan untuk mendukung arena Mujahadah Kubro. Otomatis kita semua masih bisa mengikuti Mujahadah Kubro. Nah, yang boten kok kami mengesak nih boten. Tapi kami ingin menularkan rasa itu kepada jenengan semua lewat tonton streaming secara berjamaah. Karena kulo yakin rasanya pasti sama. Jadi tiket kita hanya itu tok. Jadi mboten mungkin kubro kali niki kita bingung piye budale, kapan budale, karo sapa, numpak apa, wis nyater bis apa urung, mboten wonten sakniki. Gremeng-gremeng atas ngoten niku pun mboten wonten. Iki kasih cukup apa ora kanggo nombok ibis pun mboten wonten. Nggih, hanya dengan satu jalan iki Mujahadah bersama di depan TV. Depan TV, depan proyektor ngumpul bareng-bareng. Mungkin ya kawul ditukokne kopi, tayak nopo nyumanggaaken. Tapi yang pasti bahasane pripun nggih? Kok badhe negesi tapi kok sungkan? Tapi pripun melih? 80% lah kita semua enggak bisa berangkat. Hanya paling di antara 50 peserta ini paling cuma ya 10 lah yang bisa berangkat. Tim perlengkapan mawon yang awalnya 30 orang biasa dari Ponorogo, kulo yakin ini dipangkas tengah. Karena di sana juga harus social distancing. Di sana juga kerja mati-matian. Berarti bisa dipastikan kita yang ngumpul di sini sah mboten berangkat kubro. Karena suratnya sudah diharap tidak hadir. Jalan satu-satunya mengikuti Mujahadah cuma lewat streaming. Jadi sekali lagi mohon kepada teman-teman, benar-benar saya tekankan, cuma ini satu-satunya jalan tetap mengikuti Mujahadah Kubro. Karena nggak tahu tahun, otomatis kan Kubro berikutnya tahun depan itu sudah boleh mengadakan acara besar atau belum. Jadi Kubro kali ini jenengan mboten dirung di nopo nggih, diribetne arep kelopo. Bajuku wis siap apa urung. Kubro kali ini mboten wonten. Jenengan namung ngeseteni cash di depan TV, nyalakne TV pun. Jadi pulang kubro jenengan mboten ngrasakaken dusel-deselan malih. Napa malih? Suro ki usum udan Mas ya. Nah, berarti kubro suro kali ini jenengan mboten mungkin kodanan. Yang kubro-kubro dulu kita merasakan itu hal biasa. Lah sekarang kita nopo nggih? Iya, mau enggak mau tidak merasakan iku. Jenengan mboten ngopi di tempat kopi langganan ten kubro melih. Mboten sibuk nopo berdesek-desekan wudu. Mboten sibuk melakukan ko parkiran yang arena sing samonten adoe. Niku mboten sakniki kubro. Jadi satu-satunya jalan mengikuti streaming dari rumah dan memfasilitasi semua jamaah untuk streaming dari rumah. Insya Allah sanggup ya? Insya Allah sanggup. Karena iya, tinggal nikulah jalan kita. Mas Arif mau menambahi? Sampun. Berarti berikutnya mau masuk acara berikutnya nanti, karena jamnya sudah sedikit molor. Semoga apa yang kita pelajari ini bener-bener nopong ya, membawa manfaat barokah. Aduh susah guys. Lepas kayak gini susah. Iya, semoga hubungan ini, maksudnya komunikasi kita yang singkat ini menjadi awal bentuk perjuangan yang baru. Menjadi awal nopo nggih. Ya kancah perjuangan yang barulah. Karena kula pribadi tanpa Wahidiyah ini enggak ada apa-apanya lah. Jadi momen ini penting
kita punya momen untuk ikut berjuang. Jadi sekali lagi, monggo kita tasawuf istighosah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barokatullahan. Moga-moga apa yang kita lakukan bermanfaat. Harapan kita tetap bisa direalisasikan oleh beliau. Dan yang paling penting, semoga apapun yang kita lakukan, kemanapun kita mau pergi, di belakang kita ada beliau Malik. Al-Fatihah. Ya Syafi'i al-Mulki salatu wassalam alaika nurul mulki hatiakan fasabu waru abu atri fakotolatu abadah warabin walaysali siti siwak faintaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi'i al-Mulki salatu wassalam alaika nurul mulki hatiakan aslahu warwahu atrikni pakodolam tua bata warobini walaisali sayiti siwa paindaru taguntu saksonalik. Ya Syafi'al walki sholatu asalam alaikanur yadjalan aslahu warwahu atrikni pakodolam tua bata warobini walai sali sayiti siwa paindaruta kuntu saksonali sayiti Rasulullah sayiti ya Rasulullah sayiti ya Rasulullah ya iwal gul alamullah alaika rabbini binillah angzur ilaya sayyidi binat musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghos salamullah alaika rabbini binillah angzur ilaya sayyidi binat musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghos salamullah alaika rabbini binillah Wadzur ilaya sayyidi bidatru musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Sekian dari kami, segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku pengisi materi pertama dan mewakili Mas Arif, Mas Bahar, menitipkan aura mujadah kubro di daerah kepadan jenengan sedanten. Mugi-mugi selalu dijangkung oleh beliau dan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan ribuan terima kasih kepada tim DPW Jatim dan tim PWSB Pusat teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin wal hadirat, memasuki acara yang ketujuh, yaitu motivasi dan penutup, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Madrianto Hadi Sasongko. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan.
Kita lanjutkan acara yang ketujuh, yaitu motivasi dan penutup, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Madianto Hadi Sasongko. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum waalaikuna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu. Wal aliqat usriatil hawa ijubikal hudaridol futuhul faroju antal musafa usafi uswa'ana indal karimi abada warobina. Ya ayuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi binadroh musilatin lil hadratil aliyah amma ba. Hadratul Kiram, kepada segenap para alim wal ulama, wabil khusus kepada beliau-beliau pengurus penyiar sholawat waidiyah, baik itu dari pusat wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada beliau Bapak Kiai Mansur dan kepada Bapak Kiai Agis Waidiyawanto, juga dari PSW cabang wabil khusus cabang Kabupaten Ponorogo, khususnya kepada beliau Bapak Kiai Jemangin, juga kepada segenap panitia acara sinau bareng dari PSW Karisidenan Madiun yang sudah bersusah payah, juga tidak lupa kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ngateman sekeluarga dan kepada pembagi acara yang kami taati. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 3 lebih ya, nanti diusahakan ini berakhir jam 4, jadi waktunya pendek. Maka segala puji tasakur, sanjungan sholawat salam, juga salam ikroman takdiban wal mahabbah kunjuk kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal ghaudu hadza saman radhiyallahu an, kami ikut nderek di belakang pembicara-pembicara yang terdahulu. Para peserta sinau bareng, mohon doa restunya kami sore ini diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi peran remaja di tengah pandemi COVID-19. Nggih, bener nggih. Alhamdulillah, mari coba dalam waktu yang singkat kita coba kupas bersama-sama. Pertama dari judul, pertama kata peran remaja, yang kedua adalah pandemi, yang ketiga COVID-19. Pandemi, yang dimaksud pandemi setahu kami adalah suatu wabah yang itu menghantam tingkat dunia. Yang bisa di bawahnya pandemi itu ada epidemi, itu wabah yang lebih kecil lokal, yang sifatnya lokal. Nah, pandemi itu yang bisa menetapkan pandemi itu hanya WHO, badan dunia yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, sekarang COVID-19 ini sudah ditetapkan WHO dari bulan Januari kalau tidak salah sebagai pandemi. Dengan ditetapkannya itu sebagai pandemi, maka banyak konsekuensi-konsekuensi logis yang dialami oleh dunia, wabil khusus negara-negara anggota WHO. Dan itu juga akan menyangkut bidang ekonomi. Sehingga dengan ditetapkannya itu sebagai pandemi, dikenallah istilah personal distancing, dikenal istilah lockdown, dan seterusnya. Itu yang membuat ketetapan-ketetapan itu adalah WHO.
itu pandemi. Kemudian bicara tentang virus ya, virus COVID-19. Itu memang varian jenis baru ya. Influenza itu juga virus. Influenza itu dulu lebih mematikan dari COVID-19. Dia pertama muncul menghantam dunia sebagai pandemi itu kalau tidak salah tahun 1919. Jadi 100 tahun yang lalu. Lebih dahsyat dari yang dialami oleh pandemi COVID sekarang ini. Kalau tidak salah, dulu 100 tahun yang lalu itu jumlah penduduk dunia masih 1,7 miliar. Kalau tidak salah, yang terinfeksi itu 1 miliar orang. Influenza itu. Yang mati, ya waktu itu kan sistem pendataan belum seperti sekarang ya. Jadi data-data yang muncul itu berbeda-beda. Ada yang bilang yang mati 50 juta orang. Ada yang 100 juta, bahkan ada yang bilang yang mati itu 500 juta orang. 100 tahun yang lalu. Jadi hantamannya itu lebih dahsyat influenza yang kita kenal sekarang ini daripada COVID-19, yaitu virus. Kita sekarang berada dalam putaran itu. Nah, mengenai virus pandemi COVID-19 ini, banyak pendapat orang. Ada yang berpendapat itu omong kosong. Sebetulnya tidak ada itu. Hanya konspirasi saja. Ada kelompok masyarakat yang berpaham seperti itu. Ada yang berpaham ada, tapi tidak sedasar seboh yang diberitakan, yang dikhawatirkan orang selama ini. Ada yang menyatakan itu ada dan sangat berbahaya dan sifatnya mematikan. Maka angka-angka yang terinfeksi, kematian itu kan didata terus, diupdate setiap hari. Bahkan pemerintah Indonesia membuat Satgas COVID-19 ya. Ini COVID-19. Terus bagaimana konsekuensinya? Pertama, dari berbagai pandangan ini tadi, ada yang menganggap itu tidak ada, omong kosong, hanya konspirasi. Ada yang menganggap ada tapi tidak terlalu berbahaya. Ada yang menyatakan ada dan berbahaya sekali ya. Terlepas dari pendapat-pendapat itu, sekarang yang bisa dipastikan penduduk dunia panik. Seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Paniknya itu bahkan, maaf, saya menilai sampai apa ya, kasarnya itu kehilangan akal. Akal jernihnya hilang. Contoh, dikenal istilah itu lockdown. Indonesia sendiri sekitar 3 bulan yang lalu itu kan ribut itu. Sebagian bilang lockdown, lockdown. Sebagian jangan. Maka diambil oleh pemerintah PSBB ya. Itu PSBB itu tidak persis lockdown. Kalau lockdown itu dikunci total. Artinya lockdown itu ya apa? Lock kunci, down itu. Jadi ya plek, seperti kita di dalam ruangan, pintu ditutup semua, kita di lockdown itu. Tapi ini tingkatnya negara. Jadi kalau Indonesia melakukan lockdown, maka kita keluar rumah itu susah. Dan nanti kena konsekuensi hukum. Ini bagi penduduknya, tinggal mau di lockdown berapa lama? Sebulan, dua bulan, bahkan Vietnam itu berbulan-bulan. Itu konsekuensi yang dialami oleh penduduknya. Bagaimana konsekuensi dialami oleh negaranya? Lockdown itu, maka negara harus menanggung beban hidup masyarakatnya. Harus ngasih makan. Indonesia nggak sanggup untuk lockdown. Bahkan Jakarta, kalau tidak salah, bagi pegawai-pegawai yang terpaksa dirumahkan, itu diberi kompensasi PSBB kemarin per bulan 600 ribu. Tapi kalau lockdown, itu semua hajat hidup orang di tempat itu ditanggung oleh negara, termasuk makhluk hidup lain selain manusia. Dia punya ternak ayam, ya harus diberi makan oleh negara ayamnya. Punya anjing, punya kucing, ya harus diberi makan. Itu konsekuensi kalau negara melaksanakan lockdown. Jadi kembali ke itu, sekarang kita ada di tengah pusaran itu. Yang dipastikan, sekarang penduduk dunia panik. Tidak ngerti mau berbuat apa. Seperti misalnya tadi di lockdown. Lockdown itu dikunci total dengan harapan terputuslah rantai perkembangannya COVID-19. Nah, tapi pertanyaannya, kalau setelah taruh kata yang terinfeksi Indonesia ini nol setelah di lockdown, apakah negara mau lockdown terus? Kalau itu di lockdown terus, benar tidak ada yang mati karena COVID, karena COVID-nya sudah musnah. Tapi penduduknya tuh mati karena kelaparan.
Karena aktivitas usaha nol, berhenti semuanya. Jadi tidak mungkinlah lockdown itu akan selamanya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, lah kalau sudah taruh kata virus itu hilang, lockdown dibuka, tapi virusnya kan plesir lagi, jalan-jalan ke negara itu lagi. Jadi lockdown itu kan sesuatu yang percuma menurut logika. Tapi itu sudah dilaksanakan oleh banyak negara, Italia, Perancis. Nah Italia, Perancis dulu yang lockdownnya itu ketat sekali, sekarang dibuka sudah lockdownnya, ya mulai terinfeksi lagi. Vietnam dulu yang ketat dengan lockdownnya, begitu dibuka, nah sekarang lagi koming ini Vietnam, merebak COVID di sana. Inilah posisi dunia saat ini. Jadi masyarakatnya panik, tidak mengerti harus berbuat apa, bahkan boleh jadi itu kehilangan sebagian akal sehatnya. Juga pemerintah mumet, khususnya Indonesia, apapun yang dilakukan oleh pemerintah mesti salah, dianggap salah, apalagi menyangkut dunia pendidikan. Ya nyuwun sewu, sekarang para pendidik-pendidik itu juga para kiai-kiai yang mengasuh pondok pesantren, pilihan-pilihan yang berat. Jadi artinya kalau kita mujahadah, ayo tolong juga kita doa, kita cangking para kiai-kiai, juga para pendidik-pendidik itu. Nah ini kalau tidak ditangani secara tepat, kita bisa kehilangan satu generasi los. Ini aja kan proses mengajar belajar ini sudah enggak efektif, mungkin selama 6 bulan ini sudah hampir enggak efektif ini. Terus mau diteruskan sampai kapan? Ini situasi kita. Dan situasi ini belum pernah dialami oleh dunia. 100 tahun yang lalu, walaupun itu wabahnya itu luar biasa, tapi masyarakatnya tidak sepanik ini. Jadi inilah situasinya. Terus dikembalikan kita sebagai penderek mu'alif sholawat wahidiyah, khususnya para remaja, apa yang harus dilakukan. Sebetulnya dalam situasi ini saatnya kita semuanya, khususnya para remaja, untuk berkiprah di tengah kepanikan masyarakat. Kepanikan itu juga berimbas pada perjuangan kita, karena kita sifatnya ini mujahadah, itu kan doa bersama. Baik itu tingkat yaumiyah, ya, keluarga, baik itu usbu'iyah, sahriyah, terus naik ke kubro, itu semua punya judul doa bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Cuma biasanya kalau doa yaumiyah, keluarga ataupun usbu'iyah, di belakangnya tidak dipasang banner. Tapi kalau sahriyah mulai dipasang, apalagi rubusana dan seterusnya. Tapi semua mujahadah yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif radhiyallahu an itu adalah sifatnya doa bersama. Nah karena ini menyangkut doa bersama, mesti lebih dari satu orang. Semakin tinggi institusi yang melaksanakannya, sahriyah, rubusana dan semakin tinggi, maka pesertanya semakin banyak. Ini persoalannya berkait dengan protokol COVID-19. Nah ini juga itu berdampak pada perjuangan kita. Nah dalam menghadapi situasi seperti ini, pendapat para pengamal dan pengurus ya macam-macam. Ada yang menyatakan tunjukkan tauhidmu, tunjukkan keyakinanmu pada wahidiyah, usbu'iyah jalan terus. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau menurut hemat kami, COVID-19 itu juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah dampak sampingannya. Seperti diantaranya kepanikan tadi, terus dampaknya di bidang ekonomi. Jadi di dalam perjuangan kita saat ini, yang kita hadapi ini apa ya, persoalan nyatanya bukan sekedar COVID-19, tapi kondisi masyarakat yang lagi paranoid dan panik. Kita jangan menambah kepanikan itu lagi. Makanya Bapak-Bapak Pusat memberi bimbingan, anjuran kepada kita, itu dikembalikan ke dalam kearifan lokal. Jadi kalau di tempat itu, mungkin di desa itu, yasinannya masih jalan, tahlilannya masih jalan, ya oke saja, usbu'iyahnya juga ikut jalan.
Tapi kalau di situ sudah berhenti semua, arisan RT berhenti, yasinan berhenti, ya usbiari aja ngunceluk dewe. Nanti dihujat oleh orang banyak dan itu mempengaruhi pada penyiaran kita. Jadi ini yang kita hadapi. Kita dibimbingkan oleh beliau Mu'alif radhiyallahu an mengikuti visi misi beliau adalah memperbaiki mental masyarakat dari arah batinnya, dengan harapan masyarakat itu nanti menjadi tenang, guyub, dan bahagia. Itu visi misi utama Solawat Wahidiyah. Beliau menurunkan bimbingan dalam bentuk organisasi, yaitu PSW, dalam bentuk mujahadah, dalam bentuk bimbingan praktis, yaitu 8 kaidah Wahidiyah, dan dalam bentuk bimbingan bidang pendanaan, yaitu Dana Pok, yang intinya membawa kita ke alam bahagia. Dalam kondisi itu, seharusnya pengamal solawat Wahidiyah ini kalau benar-benar mengikuti bimbingan beliau, mesti menjadi orang yang paling berbahagia di dunia dengan cara yang paling mudah. Coba kita perhatikan bersama, seperti misalnya yang kita lakukan dari mulai pagi tadi, siang tadi sampai sore ini. Kita kan dari tempat, ada yang dari mana? Pacitan, mungkin ada dari Magetan, Ngawi, Madiun, bahkan ada saudara-saudara kita yang dari Trenggalek hadir ke sini. Itu suatu pekerjaan yang relatif melelahkan, suatu perjalanan yang apa ya, boleh jadi mungkin mobilnya tidak pakai AC, sampai di sini juga sepanjang hari tidak pakai AC, ya. Terus juga tidak dibayar. Tapi coba kita dalami diri kita sendiri, muhasabah, memeriksa diri kita sendiri. Benarkah satu hari ini kita tadi merasa tersiksa? Ada tidak peserta ini yang sehari di sini tadi benar-benar merasa tersiksa, ada atau enggak? Tidak ada. Loh, ini kan aneh. Datangnya capek, tidak dibayar. Kan makannya kan juga tidak istimewa, lunchnya tadi makan siangnya. Nah, menu biasa-biasa saja. Lah kenapa tuh seperti itu? Ya itulah bimbingan beliau. Kita tidak sadar kita tuh bahagia, senang. Kenapa itu senang? Insya Allah dari diri kita ini hormon endorfin itu aktif. Hormon endorfin itu kalau dia mulai aktif, pertama biasanya orang itu tenang. Bioaktif lagi, naik lagi kadarnya, dia nanti menjadi senang. Dari tenang menjadi senang, naik lagi menjadi gembira. Puncaknya itu ekstase, senang sekali. Nah, hormon itu tidak aktif setiap saat, maka kondisi jiwa kita kadang senang, kadang senep, ya, kadang biasa-biasa saja. Itu tergantung dari kadar endorfin di dalam diri kita. Terus yang kedua, dari kadar adrenalin. Adrenalin itu membuat tenaga. Jadi insya Allah dengan kita berjuang ini otomatis itu adrenalin dan endorfin itu bangkit. Maka kita selalu bertenaga dan isi neming seneng. Meski makannya cuma pakai apa sayur lodeh dikasih kerupuk satu, mesti rasanya enak karena endorfinnya aktif. Terus terkadang kita niki mungkin sebagian panitia mungkin merasakan. Sudah kurang tidur, ada yang dari pusat tadi malam beraktivitas, meluncur dari Jombang ke sini, sampai sini harus mempersiapkan segala macam. Secara fisikly itu harusnya berat dia. Terkadang-kadang sampai waduh badan lemes, kepala pusing, tapi begitu sampai di sini lemesnya hilang, pusingnya hilang. Kenapa? Dihantam oleh endorfin. Karena endorfinnya itu aktif. Nah, ini salah satu manfaat yang langsung dirasakan kalau kita ngikuti bimbingan Mu'alif radhiyallahu an, bukan sekedar mujahadahnya. Ya aktif di organisasinya kalau memungkinkan, kalau tenaganya diperlukan, terutama itu juga Dana Pok. Jadi kita masuk ke dalam PSW mengikuti bimbingan Mu'alif itu, kita mendapatkan suatu tatanan hidup yang sangat mahal harganya, yaitu kebahagiaan. Kalau di azan ya,
Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam masyarakat sekarang yang serba ketakutan, paranoid, kebingungan, panik, padahal di sini ada berkembang solawat Wahidiyah. Kita salah satu pengamal, bahkan pengurus dari solawat Wahidiyah. Maka menjadi kewajiban utama kita untuk menyiarkan ke masyarakat. Menyiarkan ke masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Nyun sewu, mungkin orang-orang Wahidiyah ini menghadapi COVID ini sepertinya enggak ada yang ketakutan. Semua ya berjalan biasa saja. Adapun kita pakai masker segala macam, karena itu aturan pemerintah, standar protokol COVID, ya diikuti. Saya pun juga mengikuti. Tapi mengikuti itu bukan karena takut, karena diperintah Allah. Salah satu perintahnya itu adalah harus tunduk pada amir kita, pada pemimpin kita. Jadi kita pakai masker karena takut kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah. Insya Allah lah, ada di sini yang sangat ketakutan dengan COVID? Ada tidak? Tidak ada. Ini satu, salah satu fadilah dari mengamalkan sholawat Wahidiyah. Ada tidak masyarakat yang sangat ketakutan? Banyak. Ada salah satu keluarga saya ini, saking takutnya di Jakarta itu, sangat membatasi diri keluar rumah ya. Asal keluar masuk ke dalam, cuci pakai disinfektan dulu, bajunya dibuka cepat-cepat, ganti baju bila perlu mandi ya. Sampai kan kalau apa, orang kota besar kan belanjanya lewat anu ya, apa itu yang pas orang keliling itu namanya apa, pakai sepeda motor apa ya, pokoknya orang yang jualan keliling itu, atau bahkan dia ke pasar. Kalau belanja kan mesti ada uang kembalian. Nah, oleh saudara saya itu uang kembalian itu semprot dengan disinfektan, terus disetrika. Sampai segitunya orang ketakutan. Dan yang mengalami itu banyak sampai sekarang. Alhamdulillah, kita dengan fadl mengamalkan sholat Wahidiyah tidak sampai separanoid itu ya. Nah, ini jadi masyarakat luar itu membutuhkan Wahidiyah, cuma mereka tidak paham. Ini diantaranya kewajiban kita untuk menyiarkan. Terus tidak usah mulu-mulu, langsung disuruh mencoba. Karena ilmu Wahidiyah ini bukan ilmu teoritis, tapi ini adalah ilmu terapan. Jadi meski panjenengan ini pengamal kawa, kuliah Wahidiyah itu hafal, apakah jenengan ini menjadi penderek beliau yang sebenarnya? No. Ini ilmu terapan. Bagaimana mujadah panjenengan? Bagaimana panjenengan menyikapi bimbingan beliau, dana pok beliau? Bagaimana panjenengan memperhatikan organisasi? Itulah keseluruhan dari penilaian derek di belakang mu'alif radhiyallahu an. Baru kita bisa merasakan manfaat-manfaatnya kalau mengamalkan sholawat Wahidiyah. Jadi bukan cuma mujadahnya Allahumma ya wahidu ya ahad itu titik, tidak. Karena bimbingan beliau bukan cuma satu itu. Jadi itu monggo dikembangkan ke arah masyarakat. Terus hari ini tadi, alhamdulillah saya mengikuti juga walaupun tidak sepenuhnya ya, tentang materi ini tadi. Saya merasa berbahagia sekali. Karena dengan kondisi sekarang ini, mau tidak mau, sebagian besar mungkin 99% kita tidak bisa melaksanakan mujadah berjamaah secara normal. Hampir semuanya rubuh sana, stop ya, secara seremonial diganti dengan mujadah serempak. Ini susana Jawa Timur kemarin juga dilakukan secara virtual. Kubro yang akan datang tanggal 3 sampai 7 September menurut keputusan Rapim Pusat itu juga akan dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah dengan bimbingan beliau, walaupun mujadah itu dilaksanakan secara virtual, tidak mengurangi manfaatnya. Karena kita lain dengan sholat. Jadi nanti di pusat melaksanakan mujadah kubro, kita mengikutinya mungkin dari Ponorogo, dari Trenggalek atau dari manapun secara virtual. Itu ya sama saja kita bisa bermakmum pada imam mujadah di Jombang. Yang itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita sholat imam ini Jombang jenengan di Magetan ya, tidak bisa. Jadi sebetulnya perjuangan kita tidak terlalu terganggu dengan COVID, karena ada jalan keluar, yaitu diantaranya virtual.
Tapi dari kenyataan selama ini, pengamal waidiyah itu secara keseluruhan, pertama karena gaptek ya, gagap teknologi karena faktor usia biasanya. Kedua itu generasi muda, sebetulnya dia paham teknologi itu, tapi tidak dimanfaatkan untuk skala perjuangan, sibuk dengan dirinya sendiri, terutama WA. WA itu di grup Wahidiyah sendiri omongannya sorak karu-karuan, tidak ada manfaatnya untuk perjuangan. Padahal kita punya akun-akun YouTube yang itu isinya perjuangan panjenengan. Buka akun-akun video-video perjuangan kita, viewernya lemah. Seperti ini kan mendadak tadi di live streaming. Coba Anda lihat berapa yang nonton, minim sekali. Karena kita tidak mau tahu dengan dunia itu seolah-olah, padahal kita menguasai teknologinya. Seperti nggak mau tahu itu dianggap tidak penting dalam perjuangan, salah besar. Di abad-abad seperti ini, sekarang muncul alam baru. Alam apa itu? Alam virtual. Penduduknya namanya netizen. Dia tidak pakai KTP. KTP-nya apa? Mungkin akun emailnya, akun Facebooknya itu sebagai KTP-nya. Jadi dia maya, itu dunia maya. Terus sekuat apa dunia maya ini menguasai kehidupan kita? Kuat sekali. Bahkan itu lebih kuat dari dunia nyata. Sekarang ini, itu enggak bisa kita abaikan, tidak bisa. Kita harus masuk ke sana. Dalam kaitan penyiaran dan pembinaan perjuangan sholawat Wahidiyah, kita tidak bisa abai dengan dunia maya, tidak bisa. Banyak contoh ya, seperti misalnya, maaf ini, kembali ke beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, itu ada salah satu ketua KPK yang ribut istilahnya, kalau enggak salah waktu itu cicak dan buaya, rame, bersih teganglah antara KPK dengan institusi kepolisian. Sampai ketua KPK kalau enggak salah apa ya, ya sudahlah, situasinya seperti itu. Insya Allah itu yang membebaskan netizen dari dunia maya. Jadi kita tidak bisa abai dengan dunia maya. Apalagi sekarang pilkada ya, pilpres. Itu ada buzzer pasukan khusus, itu yang diapemain di cyber, di dunia maya. Jadi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita harus menguasai dunia itu, harus mengerti dengan dunia itu. Di antaranya yang dilaksanakan pemaparan materi dalam dua episode ini tadi ya. Di antaranya itu, alhamdulillah dengan adanya nanti ini susana virtual, rubuh susana virtual, bahkan kubro virtual, yang paling nyaman memang nonton bersama. Tidak bisa hadir ke sana, tapi nonton bersama. Karena kalau nonton bersama itu kan kemistrinya beda, gregetnya beda. Lah sebagian mayoritas kalangan tua ndak mengerti piye carane nonton bersama. Mosok handphone yang ukurannya cuma segini ditonton wong 30? Ya ndak bisa. Maka diantaranya dilarikan ke TV atau proyektor gitu ya. Maka diadakan pembekalan ini tadi. Jadi ilmu yang panjenengan dapat ini tadi seharusnya diaplikasikan di daerah panjenengan masing-masing. Jenengan ampun abai bidang itu. Jangan masa bodoh. Nah, memang itu diperlukan alatnya. Di antaranya kalau mau lari ke TV atau ke proyektor apa, Anycase ya, butuh Anycase itu. Sebetulnya itu harganya insya Allah tidak begitu mahal. Apalagi ini tuku bareng-bareng ya, tingkat kecamatan gitu. Orang kalau tidak salah, waktu saya beli itu yang original 300 lebih sedikit ya. Mungkin sekarang sudah lebih turun lagi harganya. Kalau sing tuku bareng-bareng itu kan tidak berat. Kuota juga relatif itu murah, karena kita pancarkan tidak pakai Zoom ya, pakai YouTube. Kalau YouTube kan relatif kuotanya tidak banter-banter amat seperti kita main Zoom. Jadi itu kita sangat memungkinkan, walaupun situasi seperti ini, pandemi ini, tapi kita tetap jalan terus, keakraban terus dibina. Kenapa? Dengan adanya pandemi itu kan apa ya, banyak yang terputus etika-etika pergaulan kita. Misalnya kalau ketemu wis gak gawe salaman, terus ngomong jarak jauh ya, terus menjaga diri untuk tidak silaturahim. Kalau itu diterus-teruskan, itu akan menjadi kebiasaan kita, habit kita. Menjadilah kita orang yang egois, gak mau tahu.
Nah itu kan harus dijembatani secara batiniah, qorib wa alif bainana ya robana, itu dikuatkan secara batiniahnya. Secara lahiriahnya itu juga mencoba diatasi dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Jadi insya Allah alangkah indahnya kalau kubro nanti mungkin setiap desa atau kecamatan itu dalam 5 gelombang itu nonton bersama semuanya. Seperti Magetan sendiri sudah akan berusaha melaksanakan itu. Dan untuk melaksanakan itu tidak dibutuhkan teknologi atau modal yang luar biasa, enggak. Pakai TV 32 inci itu aja bisa ditonton orang 25-20 bisa. Enggak mungkin ada di satu komunitas 20 keluarga semuanya enggak punya TV, kayaknya enggak ada ya. Cuma mungkin perlu tambahan yaitu tadi alat apa, Anycase itu tadi, kalau mau nonton lewat TV. Jadi artinya sebetulnya tidak ada hambatan secara fisik ya, peralatan tuh sebetulnya tidak ada, tinggal kita mau atau tidak. Nah, panjenengan inilah, peran panjenengan ini sangat diharapkan oleh komunitas pengamal, khususnya di Karesidenan Madiun. Kita hidupkan itu penting, penting dan teramat penting, apalagi doanya. Coba Anda bayangkan, walaupun kubro itu tidak bisa dilaksanakan secara seremonial, tapi kalau seluruh Nusantara ini katakanlah dia nonton bareng, soalnya nek mujadah dewe-dewe itu biasanya rasa-rasennya. Memang ada anjuran, kalau kita tidak bisa hadir di kubro, ya kita mengikuti dari rumah masing-masing bermujadah, khususnya pada jam-jam di mana di pusat itu sedang dilaksanakan mujadahnya. Kan ada pembukaan, ada sambutan, segala macam. Nah, pas mujadahnya, kalau kita tidak bisa hadir di arena kubro, itu kita mengikutinya dari rumah. Tapi biasanya nek ijen, itu aras-arasen. Tapi itu kalau nonton bersama, itu insya Allah himahnya, gregetnya itu muncul. Nah, sekarang Anda bayangkan, semua mengikuti kelompok-kelompok usbuhiyah itu, dengan menjaga personal distancing, mengikuti acara di pusat. Alangkah indahnya Nusantara ini, bergemalah dari segala sisi tentang sholawat memuji memohon syafaat kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkibar bendera Fafiru, kan dianjurkan kalau kubro diharapkan rumah-rumah pengamal itu mengibarkan bendera Fafiru. Mudah-mudahan dengan lantaran itu Allah segera menurunkan jalan keluar terhadap khususnya kepanikan masyarakat dunia. Jadi paniknya ini loh yang sangat berbahaya, terutama itu dalam kaitan ekonomi. Saya baru tadi malam diundang apa, wilujengan oleh tetangga saya. Wilujengan itu apa ya, selamatan ya. Pulangnya saya jalan, kebetulan ada tetangga saya itu kerjanya di Jakarta, kemarin pulang ikut selamatan. Saya ngobrol, saya tanya gimana kondisi Jakarta. Kalau masyarakatnya bebas, enggak memperhatikan apa, social distancing itu enggak diperhatikan, itu kata yang baru kembali dari Jakarta. Naik bis ya biasa saja, tidak ada jaga jarak, tidak ada. Bekas bis antar kota, kalau dulu kan satu kursi kosong ya, sehingga ongkosnya menjadi naik karena satu kursi dikosongkan. Ini enggak kemarin katanya. Jadi kondisi masyarakat itu normal-normal saja, seperti tidak ada COVID, itu Jakarta sekarang. Tapi begitu menyangkut ekonomi, parah sekali. Maka dia memilih pulang dulu sementara ke desa. Berat situasinya, macet semuanya, apalagi kota pariwisata. Coba Anda ke Jogja, saya belum lama ini ke Jogja. Jogja itu kan kota pariwisata tingkat dunia. Itu mulai ada Sucipto ke sana itu mesti banyak toko oleh-oleh itu, biasanya itu bisa antri jajar-jajar di sana. Masuk kota Jogja kita mesti macet total. Makanya rata-rata orang mau melintas Jogja itu lewat ring route-nya itu, menghindari kotanya, karena kota macet luar biasa Jogja itu. Sekarang coba Anda ke sana, sepi, toko-toko tutup. Bali sama, kemarin ada orang dari Bali juga bercerita, hotel-hotel itu hampir kolaps semuanya. Ini menyentuh semua sendi ekonomi masyarakat. Ini dunia pada saat ini. Prancis, Italia, bahkan itu Singapura, itu mulai masuk dalam resesi. Ini akan kita hadapi bersama-sama dunia, jadi tingkatnya sudah dunia. Nah disinilah perlu andil panjenengan. Panjenengan dididik, dibimbing oleh Mbak Yai itu sebagai agent of change, agen perubahan.
You are agent of change. Kalian semua, kita semua ini adalah dididik oleh Mbak Yaya sebagai agen-agen perubahan. Agen itu wasilah, perantara. Wasilah untuk perubahan demi perubahan. Kita sangat diharapkan, apalagi dalam kondisi dunia yang seperti ini. Makanya ya remaja-remaja Karsidenan dengan semua kesulitan, kelemahannya segala, berupaya bagaimana supaya Mujadah Kubro nanti bisa diikuti oleh, secara seksama oleh semua kelompok Wahidiyah, dari mulai Usbuiyah, mungkin Syahriyah juga gitu, yaitu dengan fasilitas streaming ini tadi. Jadi mohon ilmu yang ini didapat tadi segera dipraktekkan sehingga waktu kubro nanti itu bisa dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, khususnya demi bangsa dan negara dan dunia pada umumnya. Sekali lagi, kiprah panjenengan sangat diharapkan. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, apa dampak kepada diri kita? Banyak sekali. Pertama, semua orang hidup itu ingin bahagia. Apa yang diinginkannya itu tercapai. Kedua, semua hajatnya, kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Padahal dengan situasi pandemik ini, ekonomi itu luluh lantak. Padahal kita cuma punya kebutuhan. Ya mungkin panjenengan, sebagiannya itu makomnya belum makom bekerja. Mungkin masih makom belajar. Jadi kebutuhan jenengan masih disuplai oleh orang tua. Tapi bagi panjenengan yang sekarang ini sudah punya anak, punya tanggung jawab kepada keluarga, akan merasakan betapa beratnya itu. Nah, perjuangan ini salah satu solusi. Abaullahu an yarzuqo abdaul mu'min ila min haitsu la yahtasib. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya yang mukmin, niscaya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ila min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya mukmin. Abaullahu an yarzuqo abdaul mu'min. Mukmin itu artinya orang yang yakin. Nah, kita dididik oleh Mbak Yai membina tauhid, membina keyakinan lewat perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mempersiapkan nonton bersama mengikuti Mujadah Kubro. Itu salah satu bagian dari perjuangan untuk memperbaiki iman dan tauhid kita. Kalau iman dan tauhid kita itu baik, menurut Allah akan didatangkan terus-menerus rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan seenak-enak, selezat-lezatnya rezeki adalah rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka. Percaya enggak, Mas? Panjenengan menjadi seorang guru, umpama ini ya, mungkin bergaji 2 atau 3 juta sebulan. Setiap awal bulan terima gaji senilai itu. Bahkan mungkin pegawai kabupaten bisa bergaji 5 juta. Ada tidak para pegawai itu kalau terima gaji sampai nangis bersyukur kepada Allah, saking senengnya terima gaji itu? Kira-kira ada apa enggak? Enggak ada. Sik syukur nek gelem, alhamdulillah aku gajian, aku ngebokku dina iku 50.000, alhamdulillah. Kalau masih ada yang begitu. Jadi mensyukuri gaji bulanan itu terlalu sulit. Kenapa? Karena sudah disangka, saya tanggal ini mesti entuk duit sakmene. Jadi rezeki yang dari yang datang dari arah yang disangkakan susah untuk disyukuri. Bagaimana dari arah yang tidak disangka-sangka? Tadi, guru yang gajinya 3 juta tadi, dilalah, ini umpama. Ada mendengar, tonggonya itu, tetangganya itu mau beli sepeda motor yang tahun-tahun agak lama, mungkin tahun 2003, 2004. Cuma dengar saklebatan. Besoknya ketemu teman guru, mau jual sepeda motor yang tiba seperti itu. Dia jadi apa? Perantara, makelar ya. Ditemukanlah, terjadi transaksi jual beli, dia mendapat untungan 300.000, senenge lak pol dia nanti. Duit itu sampai dikeplek-keplek dan dikeningnya, alhamdulillah saya dapat rezeki 300.000, padahal gaji dia per bulan itu 3 juta. Kok lebih mensyukuri yang 300.000? Karena rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi itu, nah, bagi seorang hamba yang yakin kepada Tuhannya, insya Allah selalu didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi di antara kita berjuang ini juga untuk memperbaiki kebutuhan-kebutuhan kita di bidang ekonomi. Ora usah dipikir, nanti dia akan datang sendiri, fa insya Allah. Ya, jadi itu. Bagi panjenengan yang belum punya tanggung jawab keluarga, sadarilah, yakinilah orang tua panjenengan nembe mumet sekarang ini mikir ekonomi. Jadi kita bantu dengan bersungguh-sungguh di dalam perjuangan. Memang ini keterbatasan kita banyak ya. Dalam berjuang juga tidak bisa apa bebas seperti dulu, tapi tetap selalu ada ruang untuk berjuang, selalu ada. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Jangan sampai kita dilebur oleh pandemi ini menjadi orang yang lebay, lemas, selalu lamban, tidak punya harapan. Berarti kita hancur oleh pandemi ini. Jadi ayo kita bangkit, semangat kita hidupkan kembali, terutama para remaja. Juga jangan lupa itu memperbanyak mujahadah. Karena apa? Bisanya teratasi pandemi ini cuma satu jalan, yaitu hidayah Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan lain menurut saya tidak ada. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Jadi kunci pembuka hidayah itu cuma satu, mujahadah. Jadi mujahadahnya diperkuat, perjuangannya diperkuat, fa insyaallah bagaimanapun pandemi tidak berpengaruh langsung kepada diri kita. Alhamdulillah, karena saya diamanai apa ya, diusahakan sampai jam 4, padahal ini nanti ada prosesi penutupan. Jadi artinya monggo dari semua ini kita resumekan, bermuhasabah, ambil hal-hal positif dari pandemi itu, dan kita punya tanggung jawab. Karena kita kenal dan mengamalkan sholat waidiyah, maka kita mempunyai tanggung jawab khususnya untuk menyiarkan. Ada sedikit cerita, baru kemarin saya malam 17-an, ya seperti biasa kita mujadah ya, 7-17 tiga rambahan itu, kebetulan itu ada pengamal baru. Ada pengamal baru, jadi usianya mungkin 33 tahun laki-laki. Singkat cerita, sekitar 100 hari yang lalu ya, 3-4 bulan yang lalu, beliau mulai mengamalkan itu. Sakitnya itu kanker stadium 4. Dia sudah di kemo, itu katanya dalam paket kedua. Sampai saking kemo itu kan saanu ya, sakit ya, efeknya ke fisik gak enak. Sampai dia tuh frustasi, maunya tuh gak mau di kemo lagi. Kalau kemo dia ke dokter Sutomo Surabaya, orang Magetan. Sampai udah putus asa gak mau kemo lagi. Ya singkat cerita, terus disiari sholat waidiyah, singkat cerita lagi, kita mujadah bersama-sama dengan beliaunya. Terus beliau menjalankan 40-an, ya alhamdulillah sudah selesai. Saya baru ketemu lagi kemarin, malam tanggal 17 mujadah bersama-sama. Saya kaget, yang 3-4 bulan yang lalu sudah luyu orangnya itu, ngomong tidak bersemangat, kayak gak sudah lah putus asa ya dalam kehidupan ini. Kemarin itu penuh semangat, badannya segar ya, badannya malah gemuk itu, segar. Beliau berbicara terus senang, bahkan minta tolong supaya saudara-saudaranya termasuk yang di Malang segala macam supaya bisa dibimbing ikut mengamalkan sholawat waidiyah. Jadi artinya ini diperlukan oleh banyak orang. Jadi kalau kita tidak memberi penjelasan, tidak siaran, ya orang enggak tahu bahwa ada alat yang sangat handal untuk menghadapi COVID-19. Bukan untuk melenyapkan COVID ya, enggak. Karena kita waidiyah ini bukan vaksin ya, bukan vaksin. Tapi ini bisa mengatasi semua problem daripada dampak COVID-19. Semuanya ada di waidiyah. Ya seperti sekarang saya dari Magetan, terus Pak Yai Mansur, Pak Yai Agis dari Tulungagung hadir semua sini. Enggak ada yang kepikiran COVID. Ya kita tetap pakai masker. Tadi oleh panitia juga dibagikan masker, kita pakai. Tapi kita tidak ada yang berpikir engkau nak ketularan COVID piye dan sebagainya, tidak ada. Asik apa ya, dari malam tadi sampai sekarang diselingi mujadah gitu apa ya, suatu kekangenan kerinduan yang luar biasa. Jadi sekali lagi masyarakat
membutuhkan waidia. Tapi beliau semua belum paham sebetulnya waidia itu apa. Jadi saya ulangi kembali sebelum ditutup ya, anu ini acara pada hari ini, bahwa visi misi Mbah Yai adalah memperbaiki mental masyarakat dari arah batiniah. Kalau mental masyarakat itu sudah dalam mental sadar kehadirat Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masyarakat itu tidak ada yang ditemui kecuali ketentraman dan kebahagiaan. Jadi menuju pada dunia yang damai. Inilah utamanya visi misi dari beliau mu'alif radhiyallahu an. Maka tidak dibatasi oleh ras dan golongan, tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, enggak. Ini perjuangan kita sifatnya universal. Jadi sekali lagi kami mohon, ayo berperanlah para remaja-remaja ini dalam situasi yang berat ini. You are agent of change, of change. Panjenengan semua adalah andalan mu'alif radhiyallahu an. Semoga kita selalu diberi inspirasi, pencerahan, kekuatan, ilmu, sehingga kita bisa berdaya guna, khususnya dalam situasi seperti sekarang ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi sholatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu warukaku adrikni, faqad dolamtu abada warobini, wa laisali ya sayyidi siwaka, fa intaruda kuntus sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ila ya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Adik-adik semuanya, alhamdulillah dengan mendapat curahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nadroh barokah dari beliau Qudwatu Zaman radhiyallahu an, sehingga apa yang sudah disiapkan oleh panitia dengan segala susah payah bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada kendala yang signifikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini oleh Allah diberi kekuatan supaya bisa diaplikasikan di tengah masyarakat, di tengah pengamal sholawat waidiyah, sehingga memunculkan nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Amin Allahumma amin. Kami mewakili dari PSW Wilayah Provinsi Jawa Timur, pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah sangat bersusah payah untuk menyelenggarakan acara siang ini, juga kepada para pemateri, tutor-tutor yang sudah datang dari segala arah dan mencurahkan pengalaman dan ilmunya, juga kepada panjenengan semua peserta yang sudah bersusah payah menghadiri acara ini dan akan menindaklanjuti di daerahnya masing-masing mengaplikasikan ilmu ini. Kami dari PSW Wilayah Provinsi Jawa Timur tidak bisa berkata apa-apa atas semua perjuangan panjenengan kecuali dengan untaian doa jazakumullahu khairati wa sya'adati dunia wal akhirah. Amin. Kami juga mewakili dari PSW Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu, wabil khusus juga dari DPC PSW Kabupaten Ponorogo dan dari keluarga besar Bapak Haji Ngateman.
Juga dengan ucapan yang sama, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Amin. Maka dengan ini secara resmi kami menutup acara Sinau Bareng Kreativitas di Bidang Multimedia, khususnya dalam menangkap dan menyebarkan acara-acara virtual live streaming daripada perjuangan. Secara resmi kami tutup. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu warukaku adrikni. Fakot dolam tu abada warobini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Faintaruda kuntu sahson halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilaya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Dari kami yang berusaha menjalankan amanah dari panitia, kami menyadari banyak sekali kekurangan kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatian panjenengan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran, wabilahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, asyafa wa tarbiyah, wa min ghodiyah dasaman, radiyallahu nadroh wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Insinyur Agus Marianto Hadi Sasongko, diucapkan ribuan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin wal hadirat yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan mengadakan tasyafu wal istighosah kebangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ghaziyat zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya syafi al-khalqi shalatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu shakhshan alika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bidhanillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku